Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita merafak syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada kali ini kita dapat bersama-sama dalam Islam series terbitan Pusat Penerangan Islam Majlis Islam Sarawak ataupun IIC. InsyaAllah pada pagi ini, pada hari ini saya akan memperkatakan berkenaan dengan satu tajuk, iaitu istiqamah bersedekah membawa berkah. Walau bagaimanapun, sebelum saya memulakan bicara berkenaan dengan tajuk yang telah diamanahkan kepada saya, elok kiranya kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan membaca surah Al-Kahfi bermula daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita dari sebarang bentuk fitnah, sama ada fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah di alam kubur dan juga fitnah di akhir zaman ini, iaitu fitnah Masihud Dajjal. Jadi sama-sama kita insya-Allah baca surah Al-Kahfi bermula daripada ayat pertama hingga ayat yang ke-10 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua insyaallah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dikasihi semuanya. Nah, sebagaimana yang telah saya nyatakan sebentar tadi, insyaAllah dalam perkongsian pada kali ini saya akan membicarakan mengenai satu amalan yang amat besar, kelebihan dan fadilatnya dalam agama kita, yakni agama Islam, iaitu amalan yang bersedekah. Dan tajuk yang akan saya sampaikan pada pagi ini ialah berkenaan dengan istiqamah bersedekah pastinya membawa berkah. Bersedekah sebenarnya satu amalan yang telah lama bersebati dalam masyarakat Islam di negara kita sejak sekian lama, sehingga disebut satu ungkapan yang popular dalam masyarakat Melayu, iaitu orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa. Ini menunjukkan bahawa betapa amalan ini memang telah diamalkan oleh masyarakat kita, terutama masyarakat Melayu Islam, sejak dari dahulu lagi. Dalam tradisi masyarakat zaman dahulu, walaupun hidup dalam serba kekurangan dan tidak memiliki harta yang banyak, apatah lagi memiliki wang ketika zaman dahulu,
Tapi amalan suka berberi dan bersedekah ini tetap diamalkan. Dan selalunya pemberi tersebut ataupun sedekah tersebut kebanyakannya dalam bentuk barangan. Lihat saja dalam bulan Ramadan, masyarakat Islam kita suka memberi juadah untuk berbuka puasa kepada jiran tetangga. Mereka yang diberi biasanya akan membalas pemberian tersebut, dan amalan ini masih lagi diamalkan sehingga kini. Begitu juga dalam majlis kenduri kendara, sama ada majlis perkahwinan, doa selamat, majlis akikah, menyambut ulang tahun kelahiran, hatta semasa kematian pun dan kenduri selepasnya pun, yang hadir akan menghulurkan sampul berisi wang kepada tuan rumah, dan di beberapa tempat masih lagi mengamalkan pemberian berbentuk barangan. Sidang pendengar yang dikasihi semuanya, sebelum kita lanjutkan perbicaraan ini, eloklah sekiranya kita memahami apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan tersedekah, dengan sedekah tersebut, dan apa falsafah di sebalik amalan yang digalak kita untuk melakukan ini. Ia adalah untuk memastikan supaya kita melakukan sedekah ini dengan pemahaman yang betul dan tepat. Dengan pemahaman yang betul, insyaAllah ia akan menambah keyakinan dan boleh menjadi booster ataupun penggalak untuk kita lebih gairah dan suka bersedekah. Sedekah sebenarnya mempunyai pengertian yang amat luas dan maknanya amat luas dalam Islam. Secara mudahnya, ia diartikan sebagai pemberian oleh seseorang kepada seseorang yang lain, sama ada kepada anak isteri, saudara mara, kaum kerabat, jiran tetangga, dan untuk urusan yang lebih besar seperti fi sabilillah, ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ia dilakukan dengan satu tujuan, iaitu untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri pemberi sedekah kepada penciptanya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat kita fahami melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 114 yang berbunyi, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al zalika ibtigha'a maradatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Yang bermaksud, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan atau mendamaikan di antara manusia. Dan sesiapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari keredaan Allah, tentulah yakni Allah akan memberi kepadanya pahala yang amat besar. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dikasihi sekalian, kunci utama bersedekah tidak lain adalah keikhlasan di dalam diri pemberi sedekah, dan juga yang keduanya mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ya bataghuna fadlan minallah wa ridwana, yaitu mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala dan kelebihan-kelebihan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada ia dilakukan secara sedekah ini, sama ada ia dilakukan secara terang-terangan atau secara sembunyi. Yang penting adalah niat pemberi sedekah tersebut. Untuk apa dia bersedekah? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 271 yang maksudnya, kalau kamu zahirkan sedekah-sedekah itu secara terang-terang, maka yang demikian adalah baik kerana menjadi contoh yang baik. Dan kalaupun secara sembunyi sedekah itu serta kamu berikan kepada fakir miskin, maka itu adalah baik bagi kamu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebahagian daripada kesalahan-kesalahan kamu. Dan ingatlah,
Allah Maha mengetahui secara mendalam apa yang kamu lakukan. Bermakna sedekah ini boleh disampaikan secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Yang penting niat kita memberi sedekah tersebut. Kalau sekiranya kita beri secara terang-terangan adalah untuk tujuan kita menggalakkan orang lain untuk bersedekah, maka itu pun adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mahu sedekah kita diketahui orang, itu pun baik bagi kita. Yang penting adalah niat kita melakukan sedekah tersebut adalah kerana mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, sedekah juga bukan persoalan mengenai banyak atau sedikit pemberian tersebut. Ini kerana jika banyak sekalipun sedekah yang dihulurkan, jika dilakukan dengan niat untuk meraih habuan di dunia semata-mata atau untuk menunjuk-nunjuk bahawa kitalah yang paling banyak bersedekah, maka sedekah tersebut menjadi sia-sia dan tidak ada maknanya. Sidang pendengar yang dikasihi, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, sedekah merupakan amalan yang sangat besar fadilatnya dan ganjarannya dalam Islam. Allah sangat memuliakan orang bersedekah dan menjanjikan balasan yang tiada tandingan kepada mereka yang suka dan rajin bersedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, al-yadul ulya khairum min al-yadis sufla, yang bermaksud tangan yang di atas adalah lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Maksud tangan yang di atas di sini adalah orang yang bersedekah, kerana kebiasaannya mereka yang menghulur ataupun memberi sesuatu itu biasanya di atas, dan tangan yang di bawah itu sudah tentu adalah tangan orang yang menerima sedekah atau pemberian tersebut. Berhubung dengan kelebihan dan balasan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi sedekah, ada disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hadid ayat 18, innal mutasaddiqina wal mutasaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'ifu lahum fahum walahum ajrun karim, yang bermaksud sesungguhnya orang-orang lelaki yang bersedekah dan orang-orang perempuan yang bersedekah serta mereka memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, yakni ikhlas, akan digandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya, dan mereka pula akan beroleh pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas kepada kita bahawa amalan bersedekah ini akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran dan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dikasihi semuanya, bersedekah bukan hanya hak orang berada atau orang kaya semata-mata, tetapi melibat semua orang, sama ada miskin atau kaya. Ia boleh dilakukan mengikut kemampuan masing-masing. Jadi, bagaimana orang miskin atau kurang mampu untuk bersedekah? Kalaulah sedekah ini dalam bentuk pemberian. Jadi, umat Islam tidak kira kaya atau miskin, digalakkan bersedekah mengikut kemampuannya. Bagaimanapun, orang miskin yang bermurah hati hendak bersedekah, bersedekahlah ala kadar, asalkan tidak menyusah diri sendiri dan orang yang menjadi tanggungannya. Selepas itu, kalau ada yang berlebihan daripada yang diperlukan, barulah boleh bersedekah sebahagian daripadanya kepada orang lain. Hal ini diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda yang bermaksud, apabila seseorang daripada kamu dalam keadaan miskin dan dia hendak bersedekah, maka hendaklah terlebih dahulu mengutamakan keperluan dirinya sendiri. Kalau ada yang berlebih, hendaklah disedekahkan kepada anak dan isteri dan orang yang ditanggung nafkahnya. Kalau ada juga yang berlebihan, hendaklah disedekah kepada kerabatnya atau kepada orang yang ada pertalian kerabat dengannya.
Kalau ada jauh juga yang berlebihan, maka hendaklah disekah kepada orang lain yang memerlukan bantuan yang ada di sana sini. Ini hadis riwayat oleh Imam Ahmad. Jadi bermakna tidak kira sama ada kita miskin atau kaya, maka kita masih boleh bersedekah bagi meraih fadilat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi berdasarkan kemampuan yang ada pada diri pemberi sedekah itu. Kalau sekiranya dia orang miskin, kurang berada, maka hialah bersedekah mengikut kemampuannya, dan utamakanlah bersedekah untuk keperluan dirinya sendiri. Jika ada berlebih, bolehlah kepada anak isteri, selepas itu kepada kaum kerabat dan orang yang di bawah tanggungannya. Kerana itu juga merupakan sedekah. Pemberian kita kepada isteri, anak, kepada kaum kerabat juga dianggap sedekah di sisi agama Islam. Dan jika ada lebih, barulah kita bersedekah kepada orang yang lain yang memerlukan, asalkan tidak memudaratkan diri kita yang memberi sedekah tersebut. Sidang pendengar yang dikasihi semuanya, sedekah memang mempunyai banyak kelebihan di sisi agama kita. Di antaranya ialah sedekah sebagai penghapus dosa. Hadis daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi yang bermaksud sedekah dapat menghapuskan dosa sebagaimana air yang memadamkan api. Namun demikian, penghapusan dosa dengan sebab sedekah di sini mestilah disertakan dengan taubat atas dosa yang dilakukan. Nah, bila sedekah tu maksudnya itu sebagai kafarah taubat kita di atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Selain daripada itu, Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan pahala kepada orang yang suka bersedekah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Yang bermaksud bandingan derma, yakni orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas rahmat kurnianya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Jadi, Masya Allah, begitu besar ganjaran yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya, kalau kita bersedekah RM1, maka dia akan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kali 7, lepas itu dikali 100. Terlalu banyak yang kita perolehi walaupun kita hanya bersedekah RM1 sahaja. Masya Allah. Maka kejarlah pahala ataupun kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang suka bersedekah ini. Dan juga bila kita bersedekah, pastinya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengurang sedikit pun daripada harta kita. Jangan kita tidak meyakini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Karena janji Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti benar. Dan belum kita mendengar ada orang yang bersedekah ataupun orang yang membayar zakat itu menjadi miskin ataupun menjadi bapa kedana ataupun menjadi bankrupt setelah dia mengeluarkan sedekah. Ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang bermaksud tidak akan berkurang harta dengan bersedekah, dan seseorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambah kemuliaan baginya. Jadi jelas tidak akan berkurang sedikit pun harta orang yang bersedekah, bahkan dengan sebab sedekah itu kemungkinan Allah Subhanahu Wa Taala akan memperbanyakkan lagi rezekinya untuk dia sentiasa menghulurkan bantuan kepada orang yang memerlukan
Kaum muslimin, sidang pendengar yang dikasihi, orang yang bersedekah juga akan mendapat naungan di hari akhirat. Ketika mana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan orang yang mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala, iaitu 7 golongan. Dan golongan yang bersedekah ini merupakan salah satu daripada golongan tersebut. Yang dimaksudkan ialah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang bersedekah dengan kanan tangan kanannya, dia menyembunyikan amalan itu sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Maksudnya ialah bahawa bersedekah dengan tanpa kita memikirkan sesuatu ataupun untuk mencari sesuatu, tetapi bersedekah dengan ikhlas sehingga kita sendiri tidak memikirkan. Maksud tangan kanan bersedekah, tangan kiri kita tidak tahu berapa banyak yang kita sedekahkan kepada orang lain. Maka golongan ini, orang ini akan mendapat naungan ataupun perlindungan ataupun mendapat payung di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak, insya-Allah, iaitu di padang mahsyar yang tidak ada perlindungan ketika itu, ketika mana manusia dikumpul untuk menerima balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita bersedekah ini, walaupun mungkin tidak banyak, tapi kita buat selalu, maka ia akan menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di hari yang tidak ada perlindungan ketika itu nanti, iaitu di padang mahsyar. Sidang pendengar yang dikasihi semuanya, dan juga bagi orang yang bersedekah ini, terdapat pintu syurga yang hanya akan dimasukkan oleh orang-orang yang bersedekah. Bermakna kalau orang puasa, ada pintu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya, pintu khas untuk dia memasuki syurga. Begitu juga bagi orang yang bersedekah, ia ada pintu khas yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang riwayatkan oleh Imam Bukhari, yang maksudnya jika dari golongan yang gemar bersedekah akan dipanggil daripada pintu sedekah. Jadi ada pintu khas untuk orang yang bersedekah ini untuk lalu di jalan situ. Sebagaimana kalau kita lihatlah di mana-mana memang ada fast track, laluan mudah untuk di dunia pun dah ada dah fast track ni untuk kita nak melakukan sesuatu, ada diberi sedikit keistimewaan dan sebagainya. Begitu juga orang yang bersedekah. Karena ini keistimewaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita, yang meminta kita untuk melakukan amal kebaikan ini bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk kebaikan diri kita yang bersedekah. Allah tidak mengharapkan apa-apa daripada kita, tapi Allah hanya mengharap supaya kita taat dan patuh kepada apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan selain daripada itu juga, sedekah ini nanti akan menjauhkan seseorang itu daripada api neraka, walaupun sedikit. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala akan melihat apa yang kita perlakukan, sebab tidak ada yang terlepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita buat sedikit walau sebesar zarah akan dilihat dan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bila kita buat keburukan walaupun sedikit, pastinya akan menerima balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tiada sesuatu yang kita buat lakukan di dunia ini yang terlindung daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan takut untuk kita menghulurkan sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh pada Aisyah radhiyallahu anha, yang maksudnya ialah jauhilah api neraka walaupun hanya bersedekah dengan sebiji kurma. Tengok, walaupun hanya sebiji kurma yang kita sedekahkan, dan karena sedekah tersebut telah memberi kebaikan kepada orang yang kita sedekahkan itu, maka insya-Allah dia akan menjadi pelindung, perisai kita daripada
terkena api neraka. Jadi, sidang pendengar yang dikasihi sekalian, maka jom, marilah kita bersama-sama bersedekah. Dan bersedekah ini tidak mengira waktu, tidak mengira tempat, dan tidak mengira masa. Dan tidak, memilih bulu. Maksudnya, kita bersedekah kepada orang ini kita tak mau, tidak. Tapi bersedekahlah mengikut kemampuan dengan niat kita yang ikhlas mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Muzammil ayat 20, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa azran aziz." Huwa khairan wa azran azima. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa azma wa azma wa, az, wa azma azim." Astagfirullahalazim. Boleh dipotonglah tu. Okey, kami sekali lagi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa az wa azama ajra." Yang bermaksud, dan ingatlah apa jua kebaikan yang kamu kerjakan sebagai bekalan untuk diri kamu, tentulah kamu akan mendapat balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang sebaik-baik dan yang amat besar pahalanya. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, jadi berdasarkan apa yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, setiap apa yang kita lakukan, kebaikan itu pastinya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang kita ditimpa musibah, ramai di kalangan kita yang hilang pekerjaan, ramai di antara kita yang tidak mempunyai harta untuk meneruskan kehidupannya. Maka inilah peluang untuk kita semua, bagi yang ada sedikit kelebihan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menyumbang, bersedekah. Mudah-mudahan dia dapat meringankan bebanan mereka yang kurang mampu. Jadi sidang pendengar sekalian, itulah saja yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon ampun dan maaf jika terdapat kesilapan. Nah, itu semua adalah kelemahan diri saya sendiri. Yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.